Grid.id, video ciuman mirip Adisti Zara dan Nico Al-Hakim mantan suami Rachel V-nya yang viral membuat jejak digital sang aktris bak terbuka satu persatu. Di tengah ramai video ciuman mirip mantan suami Rachel V-nya, kini video Adisti Zara dan Iqbal Ramadan menjadi sorotan. Video yang dibagikan oleh akun gosip di Instagram itu memperlihatkan interaksi Adisti Zara dengan Iqbal Ramadan yang tengah melakukan live Instagram bersama. Iqbal Ramadan dan Adisti Zara pun tampak saling bertanya jawab satu sama lain. Kemudian, mantan personel JKT48 itu tiba-tiba meminta Iqbal Ramadan untuk membalas percakapan pribadinya. "Kak Iqbal mendingan balas WhatsApp aku deh," kata Adisti Zara dalam video tersebut dikutip grid.id dari akun @mak_lamis, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. "Kan sudah," jawab pemeran Dilan dalam film Dilan 1991 itu. Namun, Adisti Zara mengelak dan menyebut bahwa mantan personel boyband CJR itu belum membalas percakapannya. "Belum," kata Adisti Zara. Iqbal Ramadan kemudian menjawab bahwa sudah tak ada lagi yang perlu dibalas dari percakapan Adisti Zara. "Sudah enggak ada yang perlu dibalas lagi kan, nanti dikabarin," jawab Iqbal Ramadan. Video Adisti Zara dan Iqbal Ramadan melakukan live Instagram bersama menjadi sorotan. Instagram, @mak_lamis, video Adisti Zara dan Iqbal Ramadan melakukan live Instagram bersama menjadi sorotan. Video tersebut kemudian ramai dikomentari para netizen. Sebagian besar dari mereka menyoroti sikap Adisti Zara saat berinteraksi dengan Iqbal Ramadan. "Zara mukanya so cute tapi liar juga," kata seorang netizen. "Zara gesit ya ke cowok-cowok," kata netizen yang lain mengomentari video Adisti Zara dan Iqbal Ramadan.